juga, geng. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abrakabrakan, ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilancarkan rezeki dan disehatkan badannya. Di video kali ini saya mau meliput daerah jalan tembus dari Cipanas menuju ke Cikalong Wetan, guys. Cikalong Kulon. Cikalong Kulon masih masuk ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Jalan ini merupakan jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang sepertinya, karena saya sendiri juga baru tahu. Tapi ini jalannya memang lumayan bagus, tapi lumayan sepi juga, guys. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah dalam perjalanan pemandangannya sangat indah. Tonton terus video berikut ini ya sampai selesai. Jangan sampai di skip-skip supaya teman-teman kalau melewati jalan ini nggak nyasar ya, guys. Seperti saya. Nah, cukup saya aja yang nyasar dan teman-teman nggak boleh nyasar. Nanti nonton video ini aja, guys. Karena video ini cukup panjang juga. Oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwa perjalanan ini merupakan kelanjutan perjalanan saya dari Cibadak menuju ke daerah Cikalong. Cikalong Kulon sebenarnya. Terus kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi entah kemana. Pokoknya ya menelusuri jalan-jalan yang ada di daerah Cianjur. Jadi ini jalan sebetulnya baru pertama kali saya lintasi, karena saya hanya melihat Google Map dan sepertinya pemandangannya sangat bagus. Berdasarkan penglihatan saya dari map itu ada daerah perkebunan sawit, guys. Di daerah mananya saya juga belum tahu, nanti kita lihat saja video ini ya, karena sepertinya masih di daerah sini juga untuk menyeberang perkebunan sawit melintas menuju ke arah Cikalong Kulon, guys. Lalu Cikalong Kulon saya akan melewati daerah Cirata, terus kemudian saya akan pulang ke Kerawang. Wih, di sini juga, oh rupanya di sini ramai juga nih teman-teman. Tapi jalannya rusak banget di sini, guys. Oh, parah. Sebelah kiri saya ini ada bukit dan sebelah kanannya ada jurang, dan tapi pemandangannya sangat indah. Wah, saya memasuki perkebunan bambu.
Kayaknya kalau lewat sini malam-malam ini serem banget ini guys. Gak ada lampu sama sekali. Jalannya rusak. Wah. Jangan-jangan nanti ada sesuatu ini guys. Entah kuntilanak atau apalah. Sampah. Wah, sampah sini. Nah ini teman-teman, kalau kita berhenti dulu di sini, lihat di sebelah kanan ini ada perkebunan dan pemandangannya sangat indah sekali, dan di kejauhan sana ada bukit-bukit yang hijau dan sangat indah. Cuman di sini jalannya agak rusak guys, jarang sekali ada warung-warung atau rumah-rumah yang ada di pinggir jalan ini. Jadi kalau lewat malam-malam kayaknya ya tidak disarankan lah. Tapi untuk kedepannya sih kayaknya bakalan rame di sini guys. Ada hutan. Nah tuh di sebelah kanan ada pemandangan yang sangat indah. Nah di sini mulailah ada warung-warung kecil dikit. Ya mungkin cukup untuk warung-warung kopi aja ini guys. Ah, tuh ada warung-warung. Wih, anjing. Ini sebelah kiri ini ada apa ya? Ada tembok tinggi banget ini. Mungkin ada perkebunan atau ada pabrik gitu ya. Ada perkebunan. Oh, ini depan sawit. Perkebunan Nusantara.
lagi. Bagus ini guys, karena jalannya di sini udah cor, cuman tetap harus berhati-hati karena kita berpapasan dengan kendaraan yang lain dan kita nggak tahu kendaraan dari depan ngebut atau enggak, atau melewati jalur yang benar atau enggak. Dan ini benar-benar luas banget perkebunan sawitnya guys, nggak ada listrik sama sekali. Ya ada jalur listrik tapi nggak ada PJU nya guys, ngeri kalau lewat sini. Jadi kalau kemalaman di sini mending buru-buru langsung segera menjauh dan mendekati ke perkampungan ya. Dan benar-benar luas banget guys, kanan kirinya perkebunan sawit dan nggak biasa saya melihat perkebunan sawit di Jawa. Tahu saya perkebunan sawit itu berada di Sumatera atau di Kalimantan, dan ternyata di Jawa Barat ini juga ada guys. Atau memang saya yang baru tahu atau gimana, nggak tahu. Ini di atasnya ini lebih tinggi di sebelah kiri dan sebelah kanannya lebih rendah. Kalau dilihat dari pohon-pohon sawitnya sepertinya sudah cukup tua ya, karena sudah tinggi-tinggi banget ini guys, bangsa puluhan tahun juga ini sepertinya. Wow.
sekarang tinggal ladang-ladang. Untung jalannya enak. Al-Ansor, Masjid Al-Ansor, toilet, ada kuliner. Stabil dari tadi itu yang hujan ini, terus terang lagi, terang lagi, kayak mau hujan lagi. Padahal ini perjalanan masih jauh. Cikundul, makam dalam Cikundul.
tanda-tanda sudah mau masuk jalan raya Cikalong Kulon. Mitra. Ikan sebelah kanan mah ini sawah ini. SMK Arya Sendiki ya. Ini sawah gagal nih. Depan jalan raya ya.